Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'an. Ayuhal musyahidun, pemirsa The Rahman Media, insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara mengenai cinta, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai macam cinta di kehidupan yang fana ini. Salah satu besar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada umat Islam di bulan suci Ramadan. Dengan cintanya Allah, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pertama kali dalam bulan suci Ramadan. Dan dengan cintanya Allah, Allah menurunkan suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan dengan cintanya Allah, Allah menurunkan rahmat, karunia, dan maghfirah di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan dengan karena iman dan mengharapkan ampunan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini, yang menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta kepada bulan suci Ramadan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hakikat cinta kepada Allah, bagaimana hakikat cinta kita kepada bulan suci Ramadan. Saya ambil kisah seorang pemuda yang bernama Qais, yang sangat tergila-gila dengan cintanya Layla, sampai dinamakan Majnun atau gila. Dan kisah ini bernama Layla Majnun. Suatu ketika Qais menghampiri orang-orang yang sedang salat, kemudian dia duduk di depan mereka, yang membuat mereka tidak fokus dan ingin mempergesah salatnya. Ketika selesai salat mereka, mereka langsung menghampiri Qais dan memarahinya. "Hei Qais, hei orang gila, kenapa kau mengganggu ibadah kami? Kenapa kau mengganggu ibadah kami dengan Allah? Kenapa kau mengganggu ibadah kami sedang bercinta kepada Allah?" Dijawab oleh Qais, "Apakah kalian benar-benar sedang ibadah? Apakah kalian benar-benar sedang bercinta? Sepertinya kalian berdusta." Mendengar jawaban Qais, mereka terdiam dan bertanya, "Kenapa kau mengatakan seperti itu, wahai orang gila?" Dijawab oleh Qais, "Karena saya ketika masuk ke dalam kampung Layla, saya tidak akan tengok kanan kiri, saya tidak akan tengok ke belakang saya. Mau ada apapun itu kejadian di kanan kiri saya, bahkan di belakang saya tidak akan tengok kanan dan kiri, bahkan belakang saya. Karena apa? Karena fokus saya hanya kepada Layla. Dan Layla adalah tujuan saya." Dan apabila kita mengatakan bahwasannya kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada bulan suci Ramadan, maka harusnya kita akan selalu fokus untuk beribadah. Kita akan selalu fokus untuk melaksanakan amal-amal yang saleh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi Al-Fakir dan khususnya bagi pendengar semuanya, pemirsa dan Rahman Media yang selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi istiqamah, kita selalu beribadah kepada Allah dan fokus di dalam bulan suci Ramadan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum tarikil qawim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.